Halo guys, balik lagi dengan Gawuri. Kali ini gue bakal mainin lagi King of Glory ya. Sekarang gue bakal coba ngerengket dan gue bakal coba pakai hero Hong Yi ya. Oke, ini si Hong Yi. Hong Yi ini hero typical archer ya. Sama kayak Yorn di Arena of Valor. Skill-skillnya kita lihat. Skill pasifnya yang pertama, setelah menyerang musuh dan meningkatkan attack speed mereka 10%, mereka dapat menumpuk hingga 3 level. Ketika bonus attack speed sampai 3, serangan berikutnya akan menembak 3 panah. Oke. Skill pertama, memperkuat serangannya menyebabkan kerusakan fisik perserangan dan memberi 50% kerusakan pada 2 musuh lainnya. Efek skill ini berlangsung selama 5 detik. Skill kedua, memunculkan Sun Star Tower untuk menyerang area yang ditentukan dan setelah beberapa saat memanggil sinar laser untuk mencapai lokasi yang ditentukan. Skill ketiga, menembakkan panah api ke depan, menghasilkan kerusakan fisik ketika memukul dan menghantam sasaran, menghasilkan stun selama 3,5 detik, mantap, dan ledakan di sekitar musuh. Oke. Buat itemnya di sini, gue bakal pakai yang ini. Item pertama, Eschatology, menambah 60 physic attack, 30% attack speed, 10% lifesteal. Ditambah pasifnya attack normal menyebabkan 8% physic ya. Yang kedua, Rapid Boots, menambah 30% attack speed, pasifnya yang gua incer juga. Langsung Black Dagger, 30% attack speed, 20% critical, dan 8% kecepatan gerak. Pasifnya normal attack memiliki 30% kesempatan untuk mengeluarkan petir. Next, Endless Fighting Blade, menambah 120 physic attack, 20% critical, dan plus pasifnya 50% critical lagi. Broken Bow, gue di sini make 80 physic attack plus 10% jeda skill ya. Pasifnya 45% mengurangi physic debuff musuh. Oke. Okay. Nah, yang terakhir gue tetap pakai Seek Protection, menambah 140 physic debuff dan magic, pasifnya menghidupkan kembali hero kita ya. Selama kalau udah mati dalam 2 detik. Oke, kita coba langsung aja pakein di ranked. Ya, kita udah masuk. Oke, kita ambil skill 1 dulu. Di sini gue bakal coba ke bawah aja deh. Bawah. Pakai lari cepet aja ya. Di bawah ada 2. Oke. Sendirian di bawah nggak masalah. Pakai skill satunya mantap, soalnya dia bisa nyerang 2 hero sekaligus. Oke. Oke, kita mundur dulu. Wow, nekat mati deh nih. Mati sini mati. Iya mati bener kan. First blood kita dapat. Oke, santai. Wow, skill 2. Nah, ini bisa dapat lagi nih kita. Kawan kita juga dapat nge-kill. Ya, mundur musuh. Kita sekalian hit ini dulu aja deh. Ya, mati. Kawan kita ya. Oke. Okay. Nah, itu. Nunggu balik. Wah, telat. Bisa-bisa kita tadi serang. Oke, okay, kita serang turret dia. Wah, ada si Gokong ya. Mundur. Bahaya ini Gokong. Nekat Gokong ya. Bakal mati lagi. Sini. Gak sampai. Gue paling suka skill dia ini yang skill 1 ya. Soalnya bisa area, incer beberapa musuh. Nah, ini buat skill 3 ya. Mantap. Mati. Iya. Oke, kita mundur. Serang lagi. Kita ambil dulu healnya. Oke, kita mundur. Wah, kena ini kita. Telat. Iya, benar kan? Kena sedikit. Oke, kita serang lagi. Buat pingnya udah agak stabil ya gue di sini. Make, tapi tetap aja ya kadang ngelag. Dan yang bikin kesel kadang sampai DC dan ya bisa ngurangin poin kita ya. Cuman ya nggak apa-apa, namanya server luar ya, kita masih numpang. Oke. Serang lagi aja.
Mungkin gue bakal rajin-rajin ngupload. Oh, kena. Bakal ntar dulu. Okay, seru-seru. Bakal sering ngupload King of Glory ya. Iya, mati. Sembari menunggu Om Yoji Arena, gue bakal mainin ini. Kalau buat, hampir kena ya. Kalau buat apa, Fine Glory, kayaknya gue stop deh kayaknya ya. Jadi gue Fine Glory sebagai gantinya, gue bakal pakai ini. Iya, mati. Iya, mantap. Sebagai ganti Fine Glory, gue bakal mainin King of Glory. Kenapa gue gak mainin Fine Glory lagi? Ya, kenapa ya? Soalnya udah agak sepi ya kalau menurut gue Fine Glory sekarang. Gak seramai yang waktu itu. Mungkin yang peminat di 5 versus 5 nya yang dikit ya. Di 3 versus 3 masih rame sih. Gua beberapa kali main. Oke, serang. Ya, kenain, mati lagi. Iya, jadi tumbal kita terus deh. Ini lawan bot atau orang ya? Soalnya, ya mungkin karena ranketnya masih kecil ya, jadi agak mudah ya. Nah ini, ada lagi. Ah, mati lagi, nah kan. Kita ambil ini dulu. Buff mana ya? Lumayan mana kita. Oke, kita bantu tengah. Matiin, mati. Kawan kita yang nge-kill. Oke, gak masalah. Ya, sini. Kita push. Oke. Nah, ini ada Gokong. Matiin Gokong ya. Iya, nekat Gokong. Mati Gokong. Ambil. Ayo, dapat lagi. Wow, double kill. Ayo, triple kill. Ayo, lagi. Ya, gagal. Iya, kan bener gagal. Siapa tahu bisa penta ya. Ya, lumayan lah triple kill. Oke, kita tunggu sini aja. Yuk, push lagi. Oke, kayaknya bisa di end ini. Kawan kita nafsu semua ya. Iya, skill 3 aja. Iya, mati. Ah, mau kemana lo? Mati kan. Mati lagi. Lagi. Iya, dikit lagi tuh kena. Dah. N. Bisa nih. Nah nih, gua tahan di sini. Ayo, N. Nih, gua kill nih. Mati, dah. Ayo. Wah, mundur dulu. Udah gua mau tahan ya. Ya, agak lap. Ya, pingin naik lagi ya. Oke. Iya, ngekill lagi. Iya. Iya, agak gupak. Iya. Ayo, kill lagi. Mantap. Oke, selesai. Naik rank kita. Ya, rank gue masih kecil ya. Baru mulai 2 kali pertandingan di rank. Oke, victory. Ya, naik rank kita. Lumayan. Kita lihat. Oh, kita MPV. Oke deh. Oke, sekian video gue kali ini. Jangan lupa buat like, share, and subscribe. Next, gue bakal lanjutin lagi nge-review hero King of Glory ya. So, thank you.